Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, supaya menjadi orang Kristen yang berbelas kasih. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 30, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Dalam semua kebiasaan hidupnya, Juruselamat memberikan teladan tentang bagaimana Allah merancang gerejanya di bumi. Ceritakanlah hal ini kepada orang-orang. Kristus ingin mempersembahkan gerejanya di hadapan Bapa tanpa cacat atau noda. Sejak tahun-tahun awal kehidupannya, Juruselamat hidup dalam kemiskinan. Hari-hari masa kecilnya dihabiskan dengan bekerja keras. Bekerja di bangku tukang kayu, menanggung beban yang ditanggungnya sebagai anggota keluarga, dia sering merasa lelah. Ia hidup di zaman yang korup. Namun, dia tidak tercemar oleh kejahatan yang mengelilinginya, tidak terpengaruh oleh karakter orang-orang yang artifisial dan jahat. Di padang terbuka dan di tengah-tengah pemandangan alam, dia menemukan istirahat dari kerja keras dan makanan untuk kehidupan rohani. Melihat ke bawah permukaan, dia mengumpulkan pengetahuan dari misteri alam yang memenuhi dia dengan kedamaian dan sukacita. Selama tahun-tahun pelayanannya di depan umum, Juruselamat terus diawasi oleh orang-orang yang licik dan munafik. Mata-mata terus mengintai dia untuk menangkap sesuatu dari bibirnya yang dapat mereka gunakan untuk menciptakan prasangka buruk terhadapnya. Berkali-kali mereka mencoba membuat dia tampak bersalah atas kesalahan. Ada kalanya mereka menjebaknya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya, yang jawabannya mereka harapkan dapat digunakan untuk membuatnya dikecam orang banyak. Tetapi pada setiap usaha mereka dipaksa untuk mundur dari medan pertempuran karena bingung. Tindakan mereka dinyatakan dalam terang yang sebenarnya oleh jawaban-jawaban Kristus. Perkataan-perkataan Juruselamat memberikan kuasa kebenaran kepada orang banyak yang mendengarkannya. Bahkan, orang-orang yang diutus untuk memata-matai tindakannya terpaksa kembali dengan membawa laporan kepada mereka yang mengutus mereka. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Hendaklah pembicaraanmu penuh dengan kasih karunia, karena Kristus mendengarkan perkataan yang kamu ucapkan. Hendaklah belas kasihan kepada sesama menyatu dalam segala perkataanmu, maka kamu akan menyatakan karakter Kristus. Perilaku Kristus lembut dan sederhana. Sebagai pengikutnya, kita harus mengambil bagian dalam sifatnya. Kita harus menjadi pembelajar setiap hari dari guru yang agung, agar suasana di sekitar jiwa kita dipenuhi dengan kehidupan rohani. Supaya menjadi orang Kristen yang berbelas kasih, mari jalani hari ini bersama Tuhan.